Oke okay guys, kita langsung nonton aja interview Big Iron apa setelah menang 2-1 atas Geek Fam. Langsung aja kita dengarkan. Let's go guys. Tapi Vin, gimana perasaannya setelah akhirnya kamu di debut kamu di Bigetron Alpha, kamu berhasil ngalahin Geek setelah sebelumnya tuh kayaknya belum pernah deh. Ya perasaannya seneng lah karena kan baru main MPL lagi kan sama tim yang baru. Jadi ya semoga kemenangan ini membuahkan hasil positif ke depannya. Oh, amin ya. Tapi di samping kamu, Vin, Ken, Super Ken, gimana perasaan kamu main sama Vin yang sekarang Super Vin? Senang banget, soalnya dia udah pernah juara MPL. Oh, apa sih yang paling berpengaruh tuh, Vin, terhadap gameplay kamu? Semuanya ada pengaruhnya sih, dia. Banyak banget lah pokoknya. Banyak sampai nggak kehitung, jadi nggak bisa disebut satu-satu ya? Iya, nggak bisa. Tapi ya, BTW kalau kita ngomongin pertandingan hari ini, kita melihat pertemuan antara Saken dan juga Marky di Gold Lane. Saken, gimana setelah kamu berhadapan dengan Marky di Land of Dawn hari ini? Setelah sebelumnya kalian mempertahankan tim yang sama, sekarang melawan, saling melawan. Gimana tuh? Apa? Sekarang gimana setelah ketemu Marky di Land of Dawn nih? Seru sih. Kan sebelumnya kan kita kayak streamnya akan jadi internal ketemunya gitu. Karena akhirnya ketemunya di turnamen langsung gitu. Ya senang sih. Oh, seru. Senang. Tapi gimana nih menurut kamu setelah ketemu? Jago. Jago? Siapa yang lebih jago? Marky. Oh, tapi kamu yang menang ya hari ini timnya? Ya. Ya. Tapi pin lagi deh. Gimana pendapatmu untuk game hari ini nih? Kayaknya di game pertama Bigetron berhasil mengambil poin, tapi game kedua kayaknya agak mulai tertati-tati nih. Akhirnya di game ketiga berhasil menang. Tadi cowoknya lupa di joki Ken. Tadi cowoknya oleh game 2 makanya kalah. Oh, tapi kan ini ada dua roamer ya. Sebenarnya siapa nih? Ki atau Vin? Yang roamer sebenarnya Ken. Oh, gimana sih ini? Wow. Oke, semuanya bisa semua role kali ya, bagaimana nih? Tapi ada, sudah sesuai nggak dengan harapanmu hari ini, Vin? Buat match pertama sesuai lah, karena kita ngincar kemenangan pertama. Biasanya kemenangan pertama di Liga itu kayak bisa bikin gimana mental boost lah. Jadi emang target utama di match hari ini yang pertama ya kita menangin. Sang Kapten Vin, kamu tuh terkenal sebagai shot caller terbaik lah ya katanya nih. Tapi kalau di game hari ini, di match hari ini, shot callernya kamu atau siapa? Sorizo. Bener nih. Oke, tapi mungkin ada pesan-pesan gak untuk Big Troopers? Sorizo. Terima kasih buat Big Troopers yang udah datang, yang udah dukung kita. Jangan lupa besok dukung lagi, entah siapapun yang main. Besok kita bakal pecahin kutukan Kadita, guys. Oh, ditunggu ya. Tapi tadi Big Troopers juga jemput namanya Sorizo. Ayo dong, Sorizo. Kasih pesan-pesan nih. Semoga kalian sehat selalu lah. Sehat selalu, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bigetron Alpha. Silakan. Oke okay, guys, segitu aja interview Bigetron Alpha ya guys ya. Intinya dengan kembalinya Super Fin ke tim lamanya membuat tim menjadi solid ya guys ya. Sampai di sini dulu, jangan lupa bantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.